Hai guys, balik lagi bareng aku Rahman Haji Permana di channel ini. Hal ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih cara menata rambut pria ala Korea dengan alat seadanya ya. Jadi kita nggak pakai alat-alat yang canggih, yang super-super canggih, cukup dengan seadanya aja. Sekalian aku sambil nge-review salah satu produk yang aku beli di Shopee. Dan kalau ngomongin soal Shopee, udah tentu kalian sering denger yang namanya Shopee Mantul Sale. Jadi jangan sampai kelewatan Shopee Mantul Sale yang bakalan ada gratis ongkir 0 rupiah, transfer Shopee Pay dengan bonus 200.000 dan juga belanja serba 1.000 guys. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Aku mau pakai produk dari Gatsby kayak gini. Ini adalah Gatsby Powder Clay. Ini harganya 40.000-an di Shopee dan aku udah pakai beberapa kali untuk ngetes apakah produk ini bagus atau enggak. Ternyata ini berhasil untuk ngedesain rambut sesuai dengan yang kita mau guys. Misalkan kayak gini ya. Cara penggunaannya juga cukup mudah karena kita tinggal taburin ini ke rambut langsung, ini ke rambut ya, kayak gini anjir rambutnya ke mata mulu. Nah, ke rambut langsung terus kita tata menggunakan tangan, jadi nggak perlu sisir-sisiran, nggak perlu apa-apa, nggak perlu ya, kita tinggal pakai tangan aja, ditaburin terus pakai tangan. Oke, kita langsung praktek untuk menggunakannya. Oke, pertama kalian nunduk dulu kayak gini ya, terus ditaburin di sini, jangan sampai kebanyakan dan jangan kesedikitan juga. Ini bisa kayak gini, bisa juga pelan-pelan atau dikit-dikit, asalkan rata aja gitu. Nah, kayak gini ya. Kalau bagian dalamnya seperti ini, kita harus angkat kepala kayak gini, guys. Nah, kalau dirasa udah kayak gini, mau model apa nih? Misalkan kayak comb hair atau kayak apa gitu. Untuk efek yang ditimbulkan dari produk ini juga nggak klimis ya, atau nggak ada shine-shine-nya. Jadi dia kayak biasa aja gitu, rambut kering biasa. Dan pengaplikasiannya juga wajib pada rambut yang kondisinya kering guys. Jadi jangan abis keramas langsung pakai ini ya, karena nanti nggak bakalan bagus hasilnya. Ini bagus untuk rambutnya lagi kering, posisi kering. Terus kita taburin pakai powder clay dari Gatsby ini. Dan langsung ditata menggunakan tangan dengan jari ya kayak gini. Nanti hasilnya akan bagus dibandingkan dengan rambut dalam keadaan basah. Nah, mungkin seperti ini udah cukup kelihatan ya. Kita tinggal menambahkan sedikit sentuhan-sentuhan gitu guys. Misalkan kalau kalian pengen si jidatnya kelihatan, cuman nggak pantas ya kalau kelihatan banyak. Oke, kita atur-atur aja segini mungkin. Kalau pengen mirip ala-ala Korea banget itu harus dicukurnya yang benar guys. Jadi kita harus ke barbershop yang emang udah paham konsepnya. Dulu pernah ada di Bandung tuh, pernah ngalamin juga, cuman lupa nggak sempat video, nggak sempat foto. Hasilnya bagus. Harganya nggak selalu mahal ya, kalau pengen yang bagus-bagus itu cukup belasan ribu kalau nggak salah dulu. Soalnya di tetangga tempatnya tuh di ngekos, masih bukan ngekos sih, jadi kayak nyewa ruko gitu, jadi dia murah. Kasih harganya mungkin dikasih kortingan gitu ya, diskon. Oke, mungkin kayak gini cukup kali ya, ala-ala doang kan. Nah, kalau kalian gak suka ini nutup mata, ini bisa dipotong. Sebenarnya kalau pengen mirip banget sih harus disesuaikan ya, panjangnya segimana. Biasanya kan nyampe alis doang segini nih, segini, nggak melebihin mata. Cuman ada juga sih di beberapa film yang aktornya tuh rambutnya ngelebihin atau tembus ke mata kesini guys. Oke, mungkin segini udah lumayan ya. Jadi pasti tanggal liok kayak gini, anjay. C.
ilah seganteng anjir. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya, karena tips ini adalah simple. Jadi kalau kita pengen bahas yang kompleks itu mungkin di pertemuan video lain, bukan di sini ya. Soalnya ini khusus untuk yang simple-simple aja, dan produknya juga cuma satu, pakai alat ini doang. Ini adalah Gatsby Powder Clay dari Shopee, belinya 40 ribuan, dikirimnya dari Bandung kemarin beberapa minggu yang lalu ya. Ini juga udah penggunaan kesekian kalinya gitu guys. Dan ini karakternya enak ya, jadi nggak lengket, terus mudah dibersihkan juga, karena kita tinggal keramas aja dia udah bersih. Cuman yang paling aku suka udah jelas sih, ini nggak klimis. Terus yang kedua enak diatur, yang ketiga wanginya nggak ada wangi sih. Ini lebih ke nggak ada wangi ya, jadi kita bisa bebas menggunakan parfum lain tanpa mengganggu atau tanpa terganggu sama si produk ini. Udah dibersihkan udah oke. Ini bisa di kantongin juga nih, bisa dibawa kemana-mana, pokoknya enak banget. Untuk linknya udah aku siapin di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Dan jangan lupa untuk mengikuti Shopee Mantul Sale, gratis ongkir 0 rupiah, lalu ada transfer Shopee Pay dapat bonus 200 ribu, dan juga belanja serba 1000. Linknya udah ada di deskripsi seperti biasa guys. Oke, aku rasa cukup sampai sini dulu aja video kita kali ini, karena kita bakalan ketemu di Shopee Mantul Sale berikutnya.